بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darain amin wa tahsulu janabatu imma bi ghulil hasabati ay jami'iha wa in kabulat wa tahsulu janabatu dan hasil oleh junub. Artinya dapat dikatakan orang itu berjunub. Imma bidukhulil hasabati, ada kalanya dengan masuk hasabah. Apa hasabah itu? Ya, palanya penis, ya, helmnya penis. Hasabah namanya. Bahasa Arabnya hasabah. Bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya, nggak ada bahasa Indonesia. Itu ya. Kepalanya penis. Ai jami'iha, maksudnya masuk seluruhnya, masuk seluruhnya. Wa in kabulat, sekalipun gede, sekalipun dia gede, ya, gede banget itu sekalipun. Wa iya, dan dia itu hasabah. Ma fauqa mahalil janabati, ma fauqa mahalil khitani, sesuatu di atas tempat sunatan, di atas sunatan ya adanya. Ini sunatannya di sini, ini di sini. Fala tahsul janabatu bi ba'dihā, maka tidak hasil oleh junub dengan sebagiannya doang masuknya, ya, ya nggak hasil. Jadi harus tadi jami'iha, semuanya masuk. Na'am, ya yusannu ghuslun bihi, ya disunahkan oleh mandi, akan mandi dengan sebab masuk sebagian. Tetap sunat-sunat mandi juga, sunat mandi. Kalau sebagian sunat mandi, kalau semua wajib mandi. Jadi kepalanya masuk ke kemaluan perempuan cuma setengah doang. Iya. Ini 17 tahun ke atasnya. Khurujan min khilafi mujibihi wa in sazza. Karena keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya. Jadi ada yang mewajibkan walaupun setengah. Jadi kepala penisnya setengah doang masuk. Itu ada yang mewajibkan tetap mandi. Wa in syadza, sekalipun pendapat itu janggal. Au miqdariha, atau sekedarnya hasyabah. Fa in kana lahu hasyabatun, maka jika ada baginya itu hasyabah. Wa quti'at, ya, dan terputus, ada tapi keputus. Ya, mungkin rupanya ada orang hasyabahnya putus nih. Ya. Kita belum pernah ngelihat kali ya. Kalau di rumah sakit mungkin ada kali ya. Orang putus. Kudirat min baqi zakarihi, maka dikadarkan dari sisa zakarnya. Ya udah seadanya aja dah. Seadanya aja. Amma faqiduha khilqatan, adapun tidak adanya hasyabannya itu, kepala penisnya enggak ada, khilqatan, khilqatan bahasa kita bawaannya dari sononya kagak ada, umpama lahir enggak ada. Ya mungkin kalau kita yang enggak pernah ngelihat, mungkin ya enggak ngelihat ya. Tapi macam-macam. Ya, orang tuh kalau lahir ada yang macam-macam. Di rumah sakit mungkin banyak itu ya. Orang lahir macam-macam tuh. Ya. Hmm.
Fatuk tabaru. Maka kalau begitu bagaimana tuh? Enggak ada dari sononya. Maka dianggap, diantibarkan fi haki pada haknya bi adati ghali bi amsali, dengan haknya, dengan ya pada haknya, dengan adat kebiasaan yang sepertinya aja dah. Ai maksudnya man yusawi'i fil badani wa tuli masalan. Artinya orang yang menyamai akan dia pada badannya dan panjangnya, panjangnya penis umpama sahabat kira-kira. Ya. Ya ukurannya dah sahabat kira-kira. Seukuran normalnya berapa? Iya. 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 Ya mungkin saja bisa terjadi seperti itu, orang lahir enggak ada palanya, enggak ada. Alhamdulillah kita normal semua. Iya. Lengkap semua, palanya ada satu paket. Iya. Saya kalau anak saya lahir, setiap kali anak saya lahir yang lima itu, setiap kali lahir itu saya bersyukur sama Allah. Langsung saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, senang, gembira, lengkap, cakep, bagus, normal, masya Allah. Mau laki mau perempuan nggak apa-apa, yang penting normal, semua ada, mulutnya normal, matanya normal, telinganya normal, kakinya normal, tangannya normal, semua normal, cakep, bersyukur kita. Jangan anak perempuan mulu, ya lahir lagi perempuan marah-marah, bininya diomelin. Mengapa perempuan mulu katanya? Perempuan mulu siapa yang bisa pesen? Enggak bisa request. Ada orang kayak begitu, akhirnya bininya disuruh pulang kampung. Itu ada orang kayak begitu, jangan yang kayak begitu. Ya kalau umpama anak perempuan tuh mulu, ntar mantu laki. Iya, ya. Mantu juga anak. Ya, mantu juga anak. Jangan kita mantu kita beda-bedain. Emang ada orang mantu dibeda-bedain, ada. Lagi pergi haji, anaknya dong pergi haji, mantunya kagak. Alasannya duitnya cuma sedikit, bukan ente pelit. Beda-bedain namanya, samain semua, baru kita namanya mantu anak. Insya Allah kalau mertua itu mantu dianggap anak semua, dianggap anak benar-benar ada buktinya, dipergi haji bareng semua, anaknya pergi haji, mantunya pergi haji, insya Allah mantu sayang sama mertua. Fi kubulin, pada kubul, au duburin atau dubur, dimasukin pada melewat kubul, kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Na'udzubillah, dosanya lain lagi. Kalau lewat dubur tuh kemaluan dubur, dia setubuh walaupun sama bininya sendiri, nanti dosanya lain lagi tuh, dosanya dosa Nabi Lut. Kalau di sini di dunia ya hukum Islam dibunuh itu, nggak boleh, haram. Walau liba imatin, dan sekalipun kepada binatang, ya sekalipun kepada binatang wajib junub, binaknya binatangnya mah enggak junub, orangnya ini dosanya lain lagi. Na'udzubillah. Walau sama katan, sekalipun binatangnya ikan. Na'udzubillah. Ya ini kebangetan banget nih. Ya. Au min maitin atau mait, waduh apalagi nih. Kalau kita kagak bangun, ini bangun, aduh, kelainan. Dosanya lain lagi. Mandi tetap mandi. Nah, usahin. Ada pernah terjadi nih. Ya. Mayit dikerjain juga. Nah, usahin. Subhanallah, usahin.
Lakin ya junubul hayyu, akan tapi junub oleh yang hidup. Jadi yang junub, yang hidup. Yang mati kagak junub. Kasihanan doang tuh yang mati. Dunal mayiti, tidak mayit. Fala yu'adu guslu, maka tidak diulang akan mandinya. Jadi mayitnya enggak diulang mandinya. Ada ini namanya, ada pernah juga Ibnul Mayyit. Pernah dengar itu ceritanya Ibnul Mayyit. Jadi lakinya udah mati tapi tetap ya senjatanya masih bangun aja itu. Ya. Kemaluannya masih bangun aja. Ya, akhirnya sama istrinya di supaya reda ya, supaya turun digaulin sama istrinya. Nah, turun dan dia. Nah, ketika habis itu hasil anak tuh. Disebut dengan Ibnul Mayyit. Mungkin tadinya mau minta dikagak dibagi-bagi kan ya. Jenahan. Iya, jangan ibu-ibu ya. Kalau sama suami kapan aja dikasih, Bu ya. Insya Allah suaminya betah ntar. Cintanya cuma satu. Sama ibu doang dah. Walau kanal fa'ilu lidzalika nasiyan, sekalipun adalah orang yang berbuat bagi demikian itu lupa. Sekalipun lupa dia berbuat. Ya. Kelewatan ya. Wa in lam yahsul inzalun, sekalipun tidak hasil oleh keluar sperma, wajib mandi. Ya. Wa in lam yahsul inzalun, sekalipun tidak hasil sperma, enggak keluar sperma. Masuk doang kagak keluar sperma. Wajib mandi. Kan ada orang kayak begitu tuh. Iya. Wajib mandi. Walau kanal fa'ilu lidzalika nasiyan, sekalipun adalah orang yang berbuat bagi demikian itu lupa. Lupa gimana? Lupa. Iya, kalau manusia namanya lupa. Sekalipun lupa tetap wajib mandi. Au mukruhan, atau dipaksa. Kayaknya kalau dipaksa enggak bangun ya. Dipaksa. Kayaknya paksa kagak dah nih. Wajib mandi. Awi zakaru alaihi ya. Khirqatun kasifatun. Atau zakar, di atas zakar itu ada kain yang tebal. Jadi kemaluannya dibungkus pakai kain lalu dimasukkan ke hasyafah. Agak dimasukin ke parji. Ya, perempuan umpama atau apa gitu, tetap wajib mandi. Ya. Ini bukan porno, bukan ya, bukan porno. Ilmu. Ya. Sekalipun kemaluan laki-laki itu dibungkus pakai kain, perban, apa aja dah. Ya. Lalu dimasukin ke kemaluan ya, perempuan ya, tetap wajib mandi. Bahkan wajib mandinya, saking wajib mandinya, lau kana fi qasabatin, jadi kalau ada dia pada bambu. Ya kebeler kalau bambu maya. Ini saking apa, saking wajibnya mandi. Walau dakhala sahsun fi farji imra'atin, jika lo masuk oleh seseorang pada farji seorang perempuan, orang masuk ke farji perempuan. Ini raksasa perempuannya. Jika lo ada seseorang masuk ke dalam farji perempuan, fa in adkhala zakarahu, maka jika ia
memasukkan akan zakarnya awalan mula-mula. Ya, dia masukin zakarnya mula-mula. Ya. Summa baqiyata jismi, kemudian setinggal sisa daripada badannya yang lain baru dimasukin. Wajibal ghuslu alaihima, maka wajiblah oleh mandi atas keduanya. Dua-duanya orang itu wajib mandi. Wa in adkhala ghairahu awalan, dan jika ia masukkan akan yang selainnya mula-mula, selain penisnya mula-mula, penisnya belakangan, fala yajibul ghuslu ala rajuli, maka tidak wajib oleh mandi atas laki-laki itu. Perempuan aja yang mandi. Li'anna dukhul zakari tabi'un li dukhuli ghairihi, karena bahwa masuk zakar itu ngikut kepada masuk yang selain zakat, minar ra'si awil jadi awil yadi, baik daripada kepala atau kaki atau tangan. Paham enggak? Ini orang perempuannya gede raksasa. Orang perempuannya gede raksasa, emang ada namanya juga kalau cerita kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau dia ya, tadi dia masukin tuh seorang ya, dia masuk seorang pada wajib perempuan, dia masukin zakarnya mula-mula, kemudian sisa badannya wajib dua-duanya mandi, baik laki maupun perempuan. Nah, kalau umpama dia masukin tangan duluan, kaki duluan, pala duluan, baru pajiknya, maka yang wajib mandi cuma perempuan saja. Ya, karena pajiknya ngikut sama badan yang lain. Emang ada kayak begitu? Kalau ya. Ini fikih, saking hebatnya ulama fikih, yang belum ada dia bisa pikirin. Wallahu a'lam bishawab.